kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Demikian firman Tuhan. Berhikmat untuk menilai zaman. Dalam perjalanan pelayanan Yesus dengan murid-muridnya, ia berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Yesus tahu Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada manusia. Sebagaimana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, maka Yesus pun mengetahui. Dan ketika berjumpa dengan orang banyak, yaitu orang Farisi, mengatakan bahwa orang Farisi adalah pintar, sehingga mereka mampu untuk mengetahui dan memprediksi tanda-tanda alam. Namun sangat disayangkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, kepada orang-orang Farisi, dengan mengenal tanda-tanda alam. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats ini, jika melihat awan naik di sebelah barat, maka akan datang hujan. Ya, itu memang terjadi. Jika melihat angin selatan bertiup, maka hari itu akan panas terik. Itu juga memang terjadi. Sangat disayangkan jika kemampuan itu hanya terletak pada pengetahuan, tetapi tidak mampu untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka, mengelola masa depannya. Manusia bisa tahu rupa bumi, menilai kondisi alam, sehingga bisa bijaksana mengatur waktu yang ada di depan. Tetapi manusia tidak sanggup menilai zaman ini, mengambil keputusan yang benar. Sehingga melalui perjumpaan Yesus dengan orang banyak, Yesus ingin mengingatkan kembali bahwa berhikmatlah untuk menilai zaman. Apa yang bisa kita pikirkan, kita kerjakan, dan lakukan di dalam zaman kita melayani saat ini. Mari tetaplah berdiri teguh, memakai hikmat dari Tuhan untuk menentukan dan mengambil keputusan yang benar, serta memaknai dengan benar. Tidak gegabah. Jangan sampai kita memutuskan sendiri, padahal apa yang kita putuskan itu adalah hal yang tidak benar. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memakai hikmat daripada Allah. Tetapi jika engkau berhikmat dan memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kita pun diarahkan dapat memaknai kehidupan ini dengan benar dan mengambil keputusan yang benar. Sebab orang pintar belum tentu berhikmat. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkanmu untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan menentukan arah hidupmu, sehingga kita tetap berada dalam jalan yang benar, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.